Assalamualaikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ubatilah sakit kalian dengan bersedekah. Tuan-tuan dan puan-puan, di bulan Ramadan yang mulia ini, kita bergembira bersama keluarga, berbuka puasa dengan juadah yang beraneka macam. Namun di sini, kita ada saudara-saudara kita yang tidak boleh kita lupakan, iaitu saudara-saudara kita di kem pelarian Syria ini. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita memberi mereka sedikit senyuman agar mereka dapat berbuka puasa dengan juadah-juadah yang biasa mereka makan. Marilah kita sama-sama menyumbang dalam kempen Infak Ramadan bersama dengan Peduli Insan, yang mana sumbangan anda akan dapat membeli kit makanan untuk mereka memasak juadah berbuka puasa, yang mana mengandungi minyak masak, beras, gula, gandum dan pelbagai lagi juadah ataupun bahan-bahan masakan untuk mereka gunakan di sepanjang bulan Ramadan ini. Marilah kita sama-sama merasai kesukaran mereka dengan berkongsi sedikit sebanyak kesenangan yang kita ada dan menyumbang kepada mereka melalui www.peduliinsan.org. Mungkin sebahagian daripada kita akan merasai sedikit kesukaran apabila berhadapan dengan ibadah puasa yang mana mereka tidak mampu untuk menjamah makanan dan minuman sepanjang siang mereka. Tetapi saya ingin mengajak kepada semua untuk kita melihat sebahagian daripada saudara kita yang mungkin bilangannya lebih daripada 56,000 keluarga di utara Syria ataupun di Ersal di Lebanon, yang mana mereka ketika ini mungkin menahan kelaparan dan dahaga sepanjang tahun. Ini akibat daripada kekurangnya kemampuan untuk mereka dapatkan makanan setiap hari. Terutamanya di bulan Ramadan ini, marilah kita merenung bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beritahu kepada kita, siapa yang membantu saudaranya berbuka puasa, baginya pahala seperti mana mereka yang berpuasa. Ayo, di bulan Ramadan yang mulia ini kita gandakan pahala kita, kita jadikan Ramadan kita lebih bermakna dengan bersedekah dan Ramadan mereka lebih bermakna dengan tibanya makanan-makanan yang membahagiakan mereka dan memberikan senyuman kepada anak-anak mereka. Ayo bersama Peduli Insan, kita jadikan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini saya bersahati rasa nak berkongsi dengan tuan-tuan semua kenaan dengan dapur yang kita buka di Syria. Dapur di sini kami namakan sebagai Dapur Kebajikan Peduli Insan. Dapur Kebajikan Peduli Insan ini beroperasi sepanjang bulan Ramadan, siang dan malam. Beroperasi setiap hari daripada hari pertama sampai hari akhir Ramadan. Di sini menjadi pusat kita menyediakan makanan untuk fakir miskin, khususnya untuk bulan Ramadan ni. Untuk bulan Ramadan ni kita beroperasi penuh di sini. Siang dengan penyiapan makanan dan pengedaran, malam dengan persiapan untuk masak pada esok hari. Jadi tuan-tuan, saya nak tunjuk pada tuan-tuan bagaimana kita ada kemampuan daripada sudut peralatan dan tenaga untuk kita menyediakan makanan yang insya-Allah kita rasa kita cuba untuk capai 10,000 keluarga penerima setiap hari. Tuan-tuan, tengok antara apa yang kita telah siapkan daripada pagi tadi, kumpulan masak ni bermula daripada pukul 5 tadi lagi. Mereka sudah menyediakan beberapa hidangan. Hari ini untuk pagi tadi mereka menyediakan nasi mandi. Kita menyediakan bagi satu hidangan lebih kurang 1 kilo nasi dan seekor ayam di dalam hidangan tersebut. Tuan-tuan tengok, dengan juadah yang hebat macam ni, yang sedap macam ni ya, bagaimana rasanya perasaan penerima-penerima daripada kalangan fukara, fakir miskin, yang untuk mendapat makanan seperti ini bukanlah perkara mudah. Tapi dengan berkat sumbangan tuan-tuan semua, alhamdulillah untuk bulan Ramadan mereka mampu merasai sesuatu yang lazat sebagai juadah buka puasa mereka. Tuan-tuan, dengan kekuatan yang kita ada, ini menu baru, ini menu yang lain pula, ini nasi kapsah. Dengan menu yang kita ada, dengan kekuatan yang kita ada, kita ada lebih kurang 10 periuk besar ni. Sekali jalan dengan 40 kilo nasi, kita rasa kita memang ada kemampuan untuk kita menyediakan 10,000 hidangan untuk 10,000 keluarga.
untuk 10,000 keluarga. Dengan sumbangan tuan-puan semua, dengan sokongan semua, insya-Allah kita mampu untuk mencapai kadar tersebut. Kita tengok, ni nasi yang baru dibuka. Kita staff-staff kita, insya-Allah, kemampuan mereka menyediakan daripada pagi tadi, daripada pukul 5 pagi tadi. Mereka sudah pun bertungkus lumus untuk menyediakan makanan dan insya-Allah sebahagian yang sudah pun dibungkus dan dah masuk ke dalam kenderaan untuk diedarkan pada petang nanti. Bayangkan dengan periuk besar yang seperti ini ya, kita insya-Allah mampu untuk mencapai target kita 10,000 keluarga setiap hari sebagai menu untuk berbuka puasa. InsyaAllah. Ini di tempat hidangan. Tempat hidangan. Dalam nasi diletakkan dalam bekas ayam sekok. Dan ini satu juadah ini kita berikan kepada satu keluarga dengan anggaran keluarga 5 orang. Kalau lebih ramai daripada 5 orang, kita akan bagi 2 hidangan kepada penerima. Dan tuan-tuan boleh tengoklah bagaimana persiapan kita. Dan semua ini sebenarnya kita bergantung kepada sokongan dan sumbangan tuan-tuan semua. Infak tuan-tuan pada bulan Ramadan sangat memberi makna kepada mereka. Sangat memberi makna kepada keluarga fakir miskin daripada kalangan pelarian Syria. Sebab itu, kami menyeru kepada tuan-tuan semua untuk terus bersama dengan kami. Kita berikan kepada mereka juadah berbuka puasa. Kerana juadah berbuka ini bukan setakat berbuka, tetapi lebih daripada itu ialah kita membantu fakir miskin untuk makan dan sekurang-kurangnya menutup kelaparan mereka untuk hari-hari sepanjang Ramadan ini.